Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tipis Milir. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya, amin. Di video kali ini kita akan menyaksikan detik-detik terjadinya kecelakaan antara mobil box dengan truk pengangkut pasir yang terjadi di Jalan Raya Mataram Sikur, tepatnya di Desa Pemopok, Kabupaten Lombok Tengah. Di rekaman CCTV terlihat jelas detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut, di mana mobil box yang mau ke arah timur ditabrak oleh sebuah truk yang sedang membawa pasir. Kejadian ini sontak saja membuat pengendara lain jadi panik ya. Terlihat juga sebuah kendaraan bermotor yang ikut tertabrak ya. Tapi untungnya si pengendara tidak terkena ya teman-teman ya. Kecelakaan ini terjadi di hari Senin ya, tanggal 4 Januari 2021. Berikut detik-detik kecelakaan tersebut. Thank you.